hari Senin kegiatan awal yaitu apel pagi bersama kepala sekolah, guru dan karyawan SMP 1 Rezeki Garut. Lanjutkan. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umri al-tadim. Assalatu wassalamu ala asrufil anbiya'i wal-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu guru serta staf usaha SMP 1 Majakalu juga para siswa yang berkenan mendengarkan untuk melihat prosesi apel kami ini. Pertama-tama saya mengajak kepada hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat karunia yang telah diberikannya kepada kita semua sampai saat ini, alhamdulillah tak terhingga. Maka saya ingatkan untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita, menyertai kita dan melindungi kita semua termasuk keluarga kita di rumah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa terkirimkan, tercurahkan kepada kita. Nabi Agung, Nabi Lahir Zaman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk pada keluarganya, pada saudaranya, dengan adanya kegiatan vaksinasi, baik untuk dosis 1 maupun untuk dosis 2. Alhamdulillah kegiatan itu sudah dilaksanakan, namun target secara keseluruhan belum tercapai, bahwa ada beberapa anak yang atas kegiatan tersebut, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada apa yang sudah dilakukan. Nah, untuk memperingati kegiatan hari tersebut, saya mengadakan koordinasi dari kegiatan yang kepada pertama ini. Saya di gedung sana setiap tahun. Kemudian di sini kemarin ada undangan dari institusi akreditasi mengisi bulan menerima dari program mereka. Anak itu akan ada beberapa. Makanya saya dorong pertama saya pribadi saya mari kita munculkan kegiatan yang bermasa bahasa untuk siswa kita. Dan alhamdulillah dengan koordinasi kesiswaan diputuskan untuk beberapa hari ke depan nanti ada jadwal bulan kasih ini ada 4 kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa kita. Yang pertama adalah lomba pidato dalam bentuk mengirimkan video. Yang kedua lomba melafalkan askah sumpah pemuda dengan baik, ya, dengan intonasi yang benar, yang baik. Itulah berkenaan juga dengan ini dua dimensi manfaat. Yang pertama untuk bapak dan ibu mendapatkan nilai PKG,
Yang kedua, manfaatnya adalah untuk saya sebagai kepala sekolah dalam rangka melaksanakan kegiatan supervisi. Nah, jadi tim nanti yang sudah dibentuk melaksanakan tugas ke kelas, melakukan PKG, hasilnya dirumuskan dalam bentuk dokumen, ada data, kemudian ada pelaksanaan, pengamatan, sebelum pengamatan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan, itu fungsi. Dan sekarang memiliki dua dimensi fungsi. Yang pertama untuk memperoleh dokumen penilaian Bapak dan Ibu, yang kedua untuk saya itu memperoleh nilai supervisi ya, sebagai kepala sekolah yang punya kewajiban dan melakukan supervisi akademik. Kemudian yang berikut Pak Bu, dari pengamatan selama ini yang dilakukan pada awal saya masuk, kemudian ke sini sampai dengan hari kemarin, yaitu hari Sabtu kalau tidak salah. Maaf Pak Bu, bisa jadi Bapak Ibu mencap saya rewel, boleh. Jadi kadangkala tidak selamanya Bapak Ibu bertemu di halaman kelas, barangkali saya lihat di ruang kelas, itu adalah bentuk tanggung jawab. Ketika Bapak Ibu ada di kelas, apalagi tiap pagi dan sebagainya, itulah yang diharapkan oleh negara. Kita dapat dibayangkan, itu dalam kelas, itu yang tidak ada yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu mah sepertinya tidak ditolerir. Mungkin bisa diterjemahkan oleh Bapak Ibu. Kalau maaf di negara antah berantah, entah di mana, sibuk pagi-pagi itu maaf, ibu-ibu nyiram kembang, bapak-bapak ngurus ingon-ingon. Nah itu mah tidak ditolerir. Hanya mengatakan hobi sementara kewajiban ditinggalkan. Tapi kalau betul-betul yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya maaf ada peristiwa tetangga aja ya, kemudian sendirinya kita punya niat aja dan sebagainya, atau orang tua sakit dan sebagainya, itu ya bisa. Mudah-mudahan hal ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Dan kemudian selama ini saya cukup berbangga pada kinerja Bapak dan Ibu. Juga tersentuh, terketuk hati ketika saya pergi ke dinas. Itu masjid dinas pendidikan sudah beberapa bulan sedang digarap, belum juga selesai. Usut punya usut, di antaranya adalah terkendala masalah pendanaan. Nah oleh karena itu, saya mengetuk Bapak Ibu secara ikhlas, silakan sisihkan rezeki Bapak Ibu kepada tadi yang saya sebutkan, salah satu di antaranya. Dan kemudian saya mendorong ada partisipasi dari siswa kita. Ya. Selama satu minggu ini lah barangkali dikoreksi oleh Bapak Ibu, judulnya Infak Masjid Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ya. Bagus. Pokoknya salah satu yang antaranya. Ya. Juga bisa sih. Mohon dukungannya agar pembangunan masjid di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor segera selesai dan kemudian bisa dimanfaat oleh warga Dinas Pendidikan, termasuk kita juga para alat pendukung dan dinas. Cuma menggunakan tempat tersebut dan sebagainya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Ketika ada permasalahan yang kurang jelas dan sebagainya, saya membuka kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan. Ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk program sekarang akhir Oktober, saya beri batasan waktu sampai pertengahan November sudah masuk ke para peserta. Jadi saya akan analisa masuk ke rancangan penganggaran tahun 2022. Kalau tidak mungkin, bergeser untuk penganggaran tahun 2023. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara konsisten dan memberikan informasi. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, Allahumma fiq, ila khairik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.